Assalamualaikum. Welcome back to Kakak Gita TV. Yeay. Apa kabarnya bunda-bunda, para pemirsa, para penonton, semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Walaupun beberapa hari ini cuaca di Jakarta lagi hujan terus ya. Gak tahu nih kalau daerah yang lain. Nah ini bunda, hari ini tuh videonya tentang beli beras di Cipinang, Pasar Induk Cipinang. Saya tiap bulan, karena keluarga besar ya, jadi kalau beli beras tuh memang setidaknya beli yang karungan. Dan biar murah, saya langsung pergi ke pasar induk. Untuk bunda-bunda yang tinggal di daerah Jakarta, Jakarta Timur atau Jakarta Pusat ya, ini saya rekomendasikan kalau ada yang mau beli beras bisa langsung aja ke pasar induk. Itu cari, jadi setelah pintu masuk, belok kanan sedikit terus lurus sampai belokan pertama, belok kiri itu ada toko beras namanya Sumber Raya apa kalau nggak salah ya. Pokoknya yang paling rame didatengin gitu kalau ada motor-motor, nah itu tuh toko berasnya. Nanti caranya biasanya awalnya pilih berasnya tuh dilihat, nanti ada contoh-contoh sampel-sampel berasnya. Kita pilih tuh, ada harganya, ada nama berasnya. Ini banyak para penjual juga yang beli beras di sini. Nanti pilih di situ, baru langsung ke kasir. Tinggal bilang nama berasnya apa, beli berapa karung gitu. Nanti bayar, setelah transaksi, dia kan pasti akan nanya nomor kendaraan, motor atau mobil gitu. Abis itu udah, nanti dipanggil. Kita tunggu aja di luar, nanti dipanggil. Misalnya saya, Ibu Agni gitu, Ibu Agni. Nah ini nih, udah datang beras saya. Nah jadi seperti itu ya bun, caranya kalau mau beli beras di pasar induk Cipinang, di tempat yang saya beli ini. Ini sudah pulang dari motor karena nyangkut ya, di tempat cantelan motornya. Mau gak mau, tuang berasnya dari depan. Ini dibantu mama saya. Dituang, ini beli beras 50 kilo bun. Saya ambil yang pulen. Harganya 560. Nanti di sana tuh banyak pilihan bun. Bunda tinggal pilih aja tuh pilihan berasnya. Banyak. Ada yang beras perah, pandan wangi, atau yang sedang ya. Pulen sedang tuh banyak pilihan. Ini saya baru coba yang namanya beras kelapa Solo. Kelapa Solo. 560.000 untuk 50 kilo beras ya. Murah nggak tuh bun? Kalau menurut saya sih murah ya. Ini tadi saya cek nggak ada gabahnya, bersih dari gabah, bersih dari batu-batu, pasir atau kutu tuh nggak ada sama sekali, bersih. Di pasar induk tadi yang Sumber Raya itu ya, toko beras Sumber Raya itu juga jual gula bun, gula GMP, karungan ya pastinya ya, gula GMP, minyak gitu. Terus tadi juga ada macam-macam bun, kayak beras India tuh ya, yang panjang-panjang tuh juga mereka jual. Ketan gitu itu ada, selain beras yang biasa kita beli ya, banyak macamnya. Pokoknya recommended banget deh, harganya murah.
dapat banyak gitu sekalian gitu, abis gajian beli ini sekarung gitu. Kalau udah beli beras sekarung rasanya kayak udah apa ya Bun ya, stok beras udah ada gitu, udah tenang gitu ya. Di dekat pasar induk sana juga banyak ini juga Bun, banyak grosiran-grosiran gitu loh Bun. Toko grosiran-grosiran gitu buat yang warung-warung ya. Terus juga ada Indo Grosir Cipinang. Jadi kalau mau beli tuh selain beras, bisa juga beli yang lain biar sekali jalan Bun. Itu sih saran saya buat beli kebutuhan pokok sembako, apalagi keluarga kita tuh keluarga besar ya. Kecuali cuman keluarga kecil aja gitu. Misalnya istri, suami, sama anak satu gitu. Cukup kali ya beli di toko beras yang deket-deket aja ya. Tapi kalau yang satu keluarga bisa isi lebih dari 5 tuh kayaknya mending beli di grosiran gini deh. Lebih irit jatohnya. Itu dulu ya Bun, video dari saya kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu, bisa menjadi informasi buat bunda-bunda ya, yang punya keluarga besar bisa beli di sini, atau yang mau ngewarung bisa beli di sini gitu ya Bun ya. Oke, sekian dulu video dari Kakak Gita TV. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Kalau sudah subscribe, jangan lupa like, komen, share, dan pencet tombol merahnya ya Bunda. Sampai ketemu di video selanjutnya yang lebih menarik, lebih informatif, insya Allah ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. See you next video, bye bye. Thanks for watching.